Mak. Oke, guys. Mobilku baru loh, Mak. Oh iya, tapi aku enggak kepengen aku pokoknya aku kepengen ada bra sekarang. Guys, aku mau pamer mobil baru, aku enggak kepengen. Ini pansos, guys. Irfan Soimah Show. Yeah. Terbaru. Pokoknya kita datengin orang-orang hebat. Atau orang-orang hebat datang kita bisa pokoknya ya. Oh ya, orang-orang hebat yang rela dirampok tapi. Iya benar. Kalau hebat enggak bisa dirampok, aku enggak mau. Ember. Enggak mau kenal. Nah. Halo, apa kabar? Soima. Om Sandra mana? Halo. Ini Victor. Om Sandranya OTW sini. Oke. Okay. Ini Om Victor itu yang tanggung jawab ini kura-kura. Oh, beda-beda. Iya. Tanggung jawab kura-kura, tanggung jawab arwana. Wih, albino nih. Albino apa? Tapi guys, aduh, pusing aku ngene. Belum ini mak. Iya belum. Tapi ini liatin aja aku udah pusing. Nah, ini albino juga mak. Iya tahu. Albino ya. Ada yang kawin. Kok ada berapa itu? Ada berani masih bawa umur. Tahu sopan santun nyambut orang lu begituan tumpang-tumpangan ya. Ada tamu rak sopan kowe. Antar. Kayak bersih-bersih. Pokoknya hari ini kita akan cari ilmu bagaimana orang bisa sesukses ini, bisa pelihara hewan semegah ini. Bahasanya tuh ada megah. Om Chandra-nya masih OTW. Ntar kita ngobrol banyak sama Om Chandra ya. Ini dia pansos. Ini pansos Mas. Kabar sehat. Kok bisa pas gitu loh? Halo. Halo Om Chandra. Aduh. Baru. Mas Chandra ini memang best friendku terbaru. Belum nyala kan? Best friend terbaru. Ketawanya sama kayak di ember. Jadi pas kita di Jogja, itu tiba-tiba baru kita ngomongin apa gitu. Ngomong kemana-mana baru nge. Iya dulu tuh aku tuh ngasih Soima tuh kura-kura ya, dari dia mulai belajar sampai sekarang tuh jago banget. Dari kecil, alhamdulillah sampai sekarang dek. Awalnya coba. Dia nggak percaya. Awalnya dikasih, disimpan di mana? Di ini. Apa namanya? Jacuzzi. Jacuzzi. Dulu ngomongnya bukan jacuzzi. Jasuki. Ada. Pan, gue simpannya di Jasuki. Jasuki opo mah Jasuki. Jacuzzi disimpan jadi dia nggak ada. Gak ada bingung, tempat, gak ada tempat. Simpan jacuzzi. Masih awal-awal. Terus udah gitu gue kasih. Terus baru sadar kemarin pas Jogja. Ma ini yang gue kasih, iya. Udah gede. Jago juga mah. Iya kok aku kura-kura tuh aku suka. Kata dia gitu. Suka. Jadi apa binatang-binatang tuh aku suka. Tapi aku paling suka emang kura-kura. Karena aku dia nggak lari-lari ini kan. Nggak capek gitu loh ininya. Terus makannya juga aku bisa apa namanya. Ya pokoknya suka lah. Terus gitu. Ngomongin gitu. Oh. Terus pas ngobrol-ngobrol. Kalau itu mah aldabra, gue bilang lu kau udah jago, levelnya udah naik, itu udah. Video call. Nah video call sama Om Chandra langsung. Aku mataku sebenarnya nggak konsen, aku ngomong-ngomong banyak tuh mataku udah kemana-mana. Arah sana aja. Pokoknya hari ini kita akan tidak membahas tentang kura-kuranya aja, tapi ngebahas tentang sosok dari Om Chandra ini. Yeah. Om Chandra tuh. Siapa pencinta binatang aja lah. Oh iya. Yeah. Tapi ini sejarah dia bisa cinta hewannya itu kayak gimana? Yeah, terus effortnya tuh apa saja? Pokoknya ini lahan kok luas banget. Bisa sampai punya segede ini, sebesar ini, sebanyak ini. Seluas ini apa? Terus dikhususkan untuk binatang itu gimana ceritanya? Cerita. Ini lahan berapa luas? Enggak terlalu luas sih, ini sekitar 2000-an. 2000 enggak terlalu luas, biasa. Gedean tempat AA. Tapi ini kan 2000 buat binatang doang. Kan gila ya. Binatang doang. 2000 awalnya lahan ini tuh buat apa rencananya? Tadinya sebenarnya mau dibuat untuk kos-kosan atau kontrakan. Ya kan, cuman pada saat pandemi ya kos-kosan enggak ini ya, semua ke rumah masing-masing ya. Enggak sama semuanya kena apa ya? Semuanya kena wabah pelihara binatang. Nah, ini menjadi salah satu yang kena racun gue nih. Iya. Oh iya, Malang? Iya. Pertamanya dari Sulkata. Jadi beliau Sulkata juga sama, Mak.
semua orang tuh rata-rata pelihara kura-kura tuh rata-rata ya, nggak semua rata tuh kalau nggak kura-kura Brazil ya. Sulcata. Sulcata. Ya. Brazil tuh untuk dasarnya kura-kura ada di Sulcata. Air yang hijau itu loh guys. Yang kalau udah gede pada dilepasin di sungai itu nggak boleh ya, karena bukan kura-kura Indonesia, namanya juga udah kura-kura Brazil. Kalau yang kedua darat itu rata-rata Sulcata. Sulcata. Gara-gara gue tayangin Sulcata, gue ngomong agak keras karena nggak pakai kupon ya. Pakai dulu. Nggak apa-apa, iya aja, nggak apa-apa. Gara-gara si Sulcatanya itu di gue tuh bertelur. Semua orang pada tergiur. Hah, Sulcata bisa bertelur kayak gitu. Udah kena racun banyak orang, termasuk Om Chandra. Emang bener keracunan gue? Bener, pertamanya kan ngeliat yang di apa ya? Yang di Sulcata albinonya Hoki. Si Hoki. Ya. Akhirnya Hoki supply ke sini juga, iya. Berarti sebelum keracunan belum main kura-kura? Kura-kura belum, tapi binatang lain udah. Emang dasarnya suka binatang ya dari kecil. Dulu binatangnya apa? Saya suka pelihara ikan dari dulu, terus burung ada dikit-dikit lah tapi nggak banyak. Oke, dari ikan, burung, kura-kura, Sulcata dulu. Sulcata dulu pertamanya. Terus? Pertamanya Sulcata, terus Pardalis. Nah, coba deh ke Alda. Nah, pada saat coba ke Alda, iseng-iseng posting, posting kok ada aja yang nanya. Ya kan, kok kayaknya untungnya lumayan ya. Beli satu dulu ibaratnya kok jadi untung satu waktu pandemi. Ah ya udahlah. Ya pandemi mah gila. Iya. Tapi bodohnya gue mah, gue mah kan gak ada job bisnis ya. Ya udah gue promo aja deh. Promo. Gue promo aja udah. Padahal Sulcata waktu itu sampai 2 juta setengah. 2 juta setengah satu mah, sementara gue punya anakan tuh 100 ekor lebih. Gue kasih-kasihin. Gue ajak orang-orang racun. Di apa ya? Di racunin banyak orang. Gitu mah. Ini gigit nggak sih? Nggak ya? Enggak. Walaupun tangan digini-gini? Nggak. Ini di depan muka tetap juga. Enggak. Ini kan kura-kura darat, Mak. Makan sayur. Iya, makan sayur. Dan ini tuh Aldabra tuh, Mak, lebih kura-kura darat yang paling mengerti manusia lah istilahnya. Paling dekat. Walaupun jari diginiin nggak digigit? Enggak. Kecuali kayak kalau ada makanan. Kecuali pegang makanan. Enggak, ini enggak. Ya gitu, tapi giginya juga disangkanya makanan. Kalau ini mah kan kita nggak bawa makanan. Sulcata juga gitu. Sulcata agak gigit ya. Sulcata agak jahil tangan, ya dikit banyak ya. Agak jahil dikit, tapi pada dasarnya sih dia mereka nggak gigit beneran ini untuk dia makan. Penasaran tuh. Warnanya apa tuh gitu tuh. Apalagi kalau warna-warna mencolok. Gitu. Dari yang di sini tuh paling tua yang mana, Mas? Paling tua yang mana sih? Yang ini. Samson mana? Oh di ujung. Samson iya. Namanya. Itu si Samson. Iya. Itu berapa umurnya ya? Sekitar 50-an ada ya. Ini cowok? Cowok. Oh, ini pentolannya ya. Iya. Pentolannya yang ngamilin betina-betina di sini. Ini cewek kan ya? Iya, itu betina. Ini yang sering dikawinin dia ya? Iya, ini yang dia udah kawin. Oh, yang betinanya agak lonjong gini modelnya ya atau gimana? Enggak. Modelnya gimana body sih? Lihat di bawahnya mak, kalau jantan itu cekung kan. Melekok dalam. Biasa nah. Ya cuman kalau gede gini lihat bawahnya piye? Bisa dibalikin sebetulnya. Nih, aku diajarin justru ya, aku diajarin sama Om Chandra cara bersihin bawahnya dan lain-lain itu. Om Chandra, padahal gue ngeracunin dia ilmu lebih banyak dia. Kalau tempat pemeliharaan begini besar, dia ada air, ada tanah, dia ada pasir, mungkin dia karena jalan, gesek, bersih, apa nggak masalah. Cuman kadang-kadang kalau kita jadi pemeliharaan di rumah, tempat terbatas, dia pup, dia kencing, dia apa, cuman ini segala di situ, jadinya jadi jamur. Apalagi di jacuzzi. Apalagi kan dulu itu, dulu namanya baru belajar. Makanya. Dulu nggak ada tempat juga. Harus salah dulu baru tahu ya. Coba dia ngumpul. Iya. Kamu ada ngeliat makanan. Kadut. Sama si kadut. Cuma ngumpul guys, ini lucu banget. Cuma. Lihat, semuanya. Loh. Ini saya ngajak. Ini ya. Lihat hijau-hijau kira mau kasih makan. Tapi ini tuh emang nah, Aldabra itu Sulcata juga sama. Lihat deh, penyerang termasuk mereka. Termasuk pintar gini. Ya. Lucu ya. Itu ya, yang sudut sampai aja tadi. Sampai yang gede-gede aja ke sana. Gue baru lihat kayak gini. Merinding ya. Berjalan pada semua ya. Lihat. Jadi apal mas sama mas kadut makanannya ijo-ijo. Oh my god, bagus banget ini pemandangannya, bukan lu ya Dut. Kalau segini ya. Udah bisa dinaikin belum? Sebetulnya tidak untuk dinaiki. Oke. Okay. Tapi walaupun bisa ya. Sebetulnya dia kuat, apalagi yang naikin bukan kita ya, anak kecil banget mah.
sebetulnya bisa, tapi ini bukan binatang untuk dinaiki sebetulnya. Oke, oke. Tapi kan dia orang-orang, kuat. Orang-orang kan suka ini kan, yeah, kadang-kadang. Tapi kuat sebetulnya. Ayo cepetan kita. Itu lo temen lo udah pada ngumpul ya, cepetan. Ayo ikhlas dong ngumpul, cepet deh. Tapcus! Gila ini kayak di surga. Sebenarnya kita lebih takut kalau makan itu sama pestisida yang kadang-kadang kita nggak tahu sih di rumput. Iya, benar. Atau beli sayur dari pasar terus ya, itu ada pestisidanya. Ini bertelur dong. Mudah-mudahan. Doain ya. Aduh, kok bertelur ini? Ya. Aduh. Pertama ya. Aduh, pertama. Tapi kalau yang paling cocok, yang paling bagus itu apa sih sebenarnya makanan pokoknya? Kandungan serat tinggi. Karena dia butuh serat sebenarnya. Apa aja contohnya? Kayak fumak itu kan banyak serat. Rumput-rumputan segala grass kan sebenarnya banyak serat. Kalau yang kaktus, sayuran? Nah, ya, kaktus. Seratnya tinggi, airnya tinggi. Terus dia juga suka itu kembang sepatu. Kembang sepatu juga oke. Kembang sepatu itu bunganya suka. Bunga. Daunnya juga suka. Itu kembang sepatu juga seratnya kan tinggi. Iya benar-benar. Ya. Gitu. Kangkung yang nggak boleh ya. Setahu saya sih kangkung nggak boleh karena gas dia, jadi gas di perut. Sawi? Iya kan sawi juga nggak kurang. Kalau wortel masih oke lah. Iya, sekali-sekali. Tapi di antara kura-kura sekarang yang paling cinta sekarang ada berapa? Aku. Saya. Ah? Oh, saya. Soal mama terserah. Mak, kita ngomong Chandra, Mak. Kalau nanya lu, Mak, kan lu belum punya Aldabra, ngapain? Kalau saya, aku udah berasa punya aja. Sekarang karena paling mudah untuk dipelihara, ya kan, terus. Dan paling mahal. Ya. Paling bergengsi untuk saat ini ya. Tapi kalau kayak siapa tadi? Samson kayak gitu atau yang di sinilah Aldabra itu kisaran harga-harganya tuh kisaran berapa sih? Kalau yang besar-besar ini udah pingsan ya. Udah masuk. Enggak, aku udah tahu ukuran ininya. Ya kan kita pernah sampai ada yang jual sampai di atas 1 ya, di atas 1M yang gede, seukuran-ukuran Samson ini segala. So tahu nggak pikirku apa kan yang ratusan juta loh ya. karena dia naik pada saat pandemi mungkin terlalu dieksploitasi terlalu besar juga ya dari Sesles sama Mauritius ya. Jadi dari negaranya sendiri pun sudah ada larangan untuk tidak boleh ekspor di atas 30 cm. Oh iya, jadi yang makannya yang datang kecil-kecil. Yes. Oh, dulu mah yang datang tuh mah bisa segede gitu aja bisa didatangin. 50 cm masih bisa datang lah. Dulu sekarang udah nggak bisa. Sepik-pik. Ya. Oh itu, ya. Makanya yang gede makin mahal. Yes, karena udah urusan sebesar untuk ukuran sebesar ini, 1 tahun paling belum tentu 1 cm atau 1 cm. Mampus. Kenapa lu tiba-tiba ngelamun? Enggak, aku bayangin. Jadi kalian tuh ya yang sombong-sombong, yang rumahnya berasa bagus apa, kalian tuh rumah kalian tuh cuman ini satu. Dapat ngerti aduh, aku kalau berarti kalau di sini aku nggak berani sombong, aku nggak berani sombong, aku ada di tengah-tengah kekayaan. Enggak, ini kan kita boleh beli lama juga dulu ya kan. Dan karena, kadang-kadang nih, gue nggak tahu profesi dia apa. Orang binatang itu rata-rata ya nggak pernah saling kepo dia profesinya apa. Bodo amat, yang penting sesama satu hobi. Satu hobi ya. Udah. Ya. Jadi gini, Van dia emang siapa? Nggak tahu. Nggak. Rata-rata gitu ya. Tapi mending enak gitu, jangan kayak artis-artis. Jangan kayak artis-artis. Kepo aja itu. Jangan kayak netizen, apalagi netizen tuh. Wah, kepo banget sama hidupnya orang. Ma mau lihat gak Aldabra yang kecil-kecil? Mana? Banyak juga. Jadi, jadi aku. Kita lihat dulu, Ma. Kita lihat. Ini kan calon-calon pemberi itu pemberi keturunan. Yeah. Di Samson. Samson. Tuh segede gitu. Gede dia, gede Samson nama aku.
Gede Samson. Gede banget, Mak. Tapi harganya aku dijual tuh nggak laku. Lah ini dijual nih. Ini Kang Samson lebih berharga dibanding aku. Udah berapa tahun di sini? Kalau gini kayak nggak nyangka loh ini makhluk hidup loh. Di sini hampir 3-4 tahun hampir. 4 tahun? Iya, 4 tahun. Gue pelihara ini udah belasan tahun masih segitu aja. Rasanya kayak pengen mandiin, nyekatin, apa gitu. Rasanya udah pengen ngono loh. Anakan kita ya? Iya, sering pertama kali. Ini lahir di sini? Iya. Uy. Yang ini udah besar nih. Kesuksesan seorang pecinta hewan itu kalau sudah bisa itu, guys. Merawat dari bayinya ya? Dan bisa bertelur dan menetas. Ini? Yang paling pertama kali ini. Ya. Dari netes di sini sampai segini ya? Iya. Wah, ini netes di sini, guys. Itu yang paling susah loh. Pardalis Somalia. Gila. Ya. Pardalis Somalia. Dan bagus Somalia lagi. Bagus iya, banget. Makanya bisa bersih-bersih gini loh. Oke. Berarti nanti aku harus bikin tempat kayak gini ya, yang enak di kebun itu ya. Iya, yang di kebun. Ada satu areanya. Iya, buat tempat dia khusus mereka. Dia lagi bikin itu sama Heri Rasio. Aha. Berapa luasnya, Mak? Enggak, cuma 1.300 kalau oh, itu. Saya, enggak. Biasanya, dia kalau gue tanya gitu, sombong. Karena di depan yang enggak, lebih kaya. aku tuh kalau sombong, lihat-lihat, guys. Kalau sendiri, aku, sombongku minta ampun. Tapi kalau udah berhadapan sama... Cuma 1.300. Ini bisa diminder, ah. Nah, ini kan 2.000 cuma buat ini. 1.300. Beda, beda. Beda, lihat-lihat dong. Lihat-lihat lokasi, kondisi, kan. Lihat-lihat. Di depan siapa? Laut tanah kayak drama. Ini boleh masuk enggak sih? Boleh. Kayak masuk, ya Allah ini kayak masuk dunia apa ngono? Laut tanah drama. Ini mimpi ya? Ini aku enggak ngimpi ya? Aku enggak ngimpi ya masuk ke lautan Aldabra. Oh, ya Allah. Gila enggak? Orang punya satu aja. Iya. Bangga banget. Ih, ini emang nyebelin. Jadi ini dulu kita pertama kali masuk mungkin sekitar, kalau ini udah ada 35 sentian ya. Kalau ini cepat, ah. Dulu ya. Pertama masuk 20 sentian. Sekitar 25. Kalau yang siap bertelur tuh di umur-umur berapa? Dia menurut literatur dari penelitiannya katanya dia siap kawin tuh di umur 35 tahun. Sebetulnya si Samson udah ya? Sudah masuk. Cuman apakah habitatnya, alamnya atau terlalu kurang luas lingkungannya, kita kurang kan enggak tahu. Gimana? Bisa jadi sih. Ya, ada karena kalau misalnya kita lihat di sana tuh dia kayak ada yang bikin sampai berapa hektar. Iya. Entar di situ cuman ada 2 ekor, ada berapa dia bagi-bagi dia mau di mana. Mampus. Aduh, cita-cita nah, itu kita yang enggak tahu. Ayo dong Indonesia harus bisa Aldabra bertelurnya. Yeah. Smooth banget ini mah. Yeah. Kayak helm. Kan ada yang benjol-benjol, ini udah smooth gitu. Lihat gak sih? Ada rahasianya gak sih bisa sampai... Saya, kita orang, kita waktu itu masukin kebetulan kebanyakan tangkapan alam, ah. Jadi kuota tangkapan alam dari negara itu keluar. Nah, pada saat impor ke sini, kita lihat ini kok beda ya. Ternyata waktu dari pembesaran anakan sampai ke alam, sampai yang dia... bisa smooth begini itu susah sekali. Iya kan, tapi kalau yang tangkapan alam entah mungkin ya anugerah di alamnya sendiri atau mereka dari kecil udah makan gizi vitaminnya apa gimana kita nggak tahu gitu loh. Iya, kalau alam tuh kayaknya dia makan sesuai dengan yang dia perlukan. Iya, tapi kalau peliharaan itu kan kita nggak tahu juga, kita iya. Belajar juga nah iya. Sini ngumpul kalian. Hey. Kesinilah kalian. Pemandangan ada makanan buat. Hey, sini rakyatku. Berkumpullah kalian kesini. Rakyat kesini semua.
Wow. Wuh. Ih, ini sih gila. Oh, ini kepalaku senut-senut loh, guys. Tili, aduh ya Allah. Ini benar-benar kayak di surga. Gila. Ih, Mas, nah aku neneng ini betah apa betah banget aku. Oh. Hei, kalian enggak denger apa rakyat? Lebih gila Maya. Ini kalau yang kecil-kecil gini harganya kisaran berapa? Range-nya ada yang tergantung kualitas. Jadi nah, kualitas bisa dilihat dari apanya aja? Dari smooth-nya. Ya kan, terus dari dom-nya juga. Presisi dom-nya dia gepeng apa enggak. Gitu loh. Jadi range harganya itu kalau untuk sekarang sih, kalau di dunia kurasi lagi agak lesu ya. Iya. Ya kan, tapi biasanya karena siklusnya muter. Terlalu banyak orang yang datengin. Ya. Tapi ya ukurannya juga ukuran-ukuran segini. Tapi kalau yang gede makin tinggi. Ya. Range-nya sekarang berapa sih? Range-nya masih kalau yang begini sekitar masih 100-an. Slow. Karena tuh slow, sangat slow, sungguh slow, sangat slow. Santai. 100. Aku tidak bisa menutupi kenoraanku. Kita lihat nih, dipinang yang mana ya, coba kita lihat. Dipinang dengan bismillah. Suka nggak?